kasih salam dulu lagi ke guys. Yo. Udah mau habis 2018 masih dengerin gini aneh ibaratnya. Tapi gue pernah denger ini lo tuh apa siaran lo Titik Sandora. Ngebayangin gak sih lo Titik Sandora? Blok-blok boxin malah atas kata tanya banget lo. Yo. Ya, dulu kan radio kontemporer ya, ya, ya bebas aja, bro. Kontemplasi gitu. Kontemporer bebas udah enggak ada aturan ya kan. Oh, mau tahun 2000. Bener sih, bener sih, baru paplang suara ya. Saya mau yang paling enak. Ya. Gue ini enggak bisa gue, bro. Angkatan kita doang lagi ternyata, bro. Ya, enggak apa-apa, bro. Tapi the best 2018 banyak sih kalau gue ya. Lagu memang masih vintage, tapi momen-momen 2018 ox-ox sih kalau gue bilang sih. Kalau gue sih pengkaryaan pembukaan gue tahun 2018 tuh lumayan, wah lumayan anjing tuh bro. Jadi anak-anak upstairs bikin apa? Bikin single, gue disuruh. Udah deh, diem. Wah, lu ikut narasmen lah ya, ikut-ikutan nimbrung ya, nggak nangkring di studio. Oh tuh, kasih masukan, gara-gara gini. Lu sekarang tinggal lu bikin lirik. Susah gue, friend. Awal 2018 tuh, ajrot, susah banget. Karena playlist gue itu, kalau lu buka Spotify gue, tuh ada playlist gue, tulisannya Pancaroba. Isinya tuh zaman SMA semua, ya kan? The Rotten Imbeciles, kayak gitu-gitu kan. Agnostic Front, yang paling lu sebel kalau gue setel di kosan dulu tuh, friend. Iya. Lagi itu semua, sepanjang tahun 2017 gue setel itu. Gas, dikasih lagu elektronik, ya kan? Ya? Elektronik, pop, rock, apa gimana gitu kan, new wave campur gitu kan. Tulis, Jim. Anjir. Hasus gue, friend. Gue kasih tau gue, kuncinya apaan aja Bill? Ini segini ke A, C, C itu, cuma gitu doang. Main gitar gue kan emang cuma dua senar gitu kan. Iya. Breng. Akhirnya breng. Yang gue dapet, riff. Zaman gue SMA. Jeng. Oh, jis ya. Gue bener anak. Gue ceplosin dulu deh daripada gue keracunan ginian banget nih. Kayaknya ini emang merong-rong gue gitu. Gue keluarin dulu kali ya, karena gue bikin itu 5 lagu, Jiger, jadi itu Jimmy Jazz. Oh, kebisingan Pancaroba yang merongrong. Oh, bukan karena gue lagi mau nulis, udah merongrong banget. Iya, minta dirilis kali doi ya enggak ya. Nah, itu calon the best 2018. Ada nggak sih di situ? Wah, ada pren. Yang Pijar bikin ilustrasinya kan tuh? Yo, pren. Berapa udah 18 ini anjing belum dibuka ya sekarang biasa jangan sampai dibuka juga gue ya. The best kalau karya sendiri abis gue rilis itu baru gue bisa rilis di upstairs tuh lega gue baru tuh ceplosin dulu baru gue bisa nulis. Kalau kata temen gue Wahyu Harya Wahyu apa ya? Awis lah gitu. Ya, ayo enggak usah susah. Wah, itu namanya katarsis. Oh ya. Bener. Oh ya. Oh, ini katarsis kalau kayak gitu ya. Oke juga. Baru akhirnya gini. Jadi ini menurut gue ini adalah pembukaan yang the best di 2018. Jimmy Jazz buat gue ya, buat karir pribadi ya. Yang kedua adalah akhirnya gue bisa menulis lagi untuk The Upstairs. Semburat silang warna. Wah, temanya masih kanak-kanak semua tuh emang ibarat.
Lu ada berapa? 18 men. Gua. Tahu gua dari dulu mah lempeng-lempeng aja sih, Jim. Kagak ada. Ya lempeng, tapi kan ada momen-momen yang lu inget, ya enggak ya lu? Ya momen inget yang pasti banget aja, apa? Ya syuting, nah, kayak syuting-syuting. Ngobrol sama Christine Hakim gitu misalnya kan, enggak ya? Ya enggak ya? Ya kalaupun ngobrol-ngobrol, enggak ada yang sesuatu juga, Jim. Ya. Flat aja deh 2018 nih. Ya lebih kepada... Oh, ada satu lagi, Jim. Bikin acara. Oke. Yang lumayan tuh. Oh, ini di kampus. 17 Agustusan. 17 Agustus. Wah, tuh oke tuh. Yang mana? Sardono. Mas Don Sardono Wekusumo. Lo bikin apa lagi lo ya, gitu doang dia ngomong ya kan. Tapi lu berpikir keras sih. Pasti berpikir keras, Pren. Bikin apa ya? Ayo, ya, bikin. Apa kan emang begitu, Pren? Waduh, bisa bikin triggernya ya, enggak ya? Nah, itu kayak anjing. Ya udah bikinin aja. Panggung 17-an. Maksudnya apa tuh? Udah kita bikin perayaan bla 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 bla. Gua berpikir secara ini aja ya kan, seperti orang simpel presentasi aja. Presentasi di depan klien, Pren. Waduh. Wah, copot kayaknya itu. Ada pertanda apa nih, Fred? Motor, gak lama deh, banyak ini. Rasanah Jawa ada maksud nih, Fred, begini. Tapi udahlah, kita bukan orang Jawa juga ya kan, bebas aja. Gue dari Sumatera ya kan? Gua kagak tahu pengen bikin apaan, gua kagak tahu bikin format apaan ya kan. Entah kenapa, gua bikin 17-an aja dah. Langsung calling gue tuh ya? Langsung calling lo, calling temen-temen segala macam. Puji Tuhan semuanya bisa support. Jadi dan rame. Ini kayak begini gak boleh dibiasain nih. Apanya tuh? Spontan ya? Nah! Lalu kayak gitu mul. Spontan-spontan ya lu? Ya kan masalah aja. Kalaupun itu disebut suatu kemudahan-kemudahan, ya udah stepnya harus udah ini lagi, friend. Naik kelas gitu, friend. Naik kelas juga. Pasti nggak setuju ya, benar-benar naik kelas nggak setuju. Naik kelas yang bagaimana juga, friend. Ya kan. To the best 2017 deh. Kalau gua 2017 sih. 2018, friend. Sorry. Iya 2018 itu. Iya, besok 2019 sih. 2018 dan gua dikasih tau lagi siap-siap ya tahun depan. Aduh, 17-an lagi, iya. Mas Sardono juga tuh itu. Ternyata jadi program tetap, Ren. Akhirnya 17-an. Lalu lagi, Ren. Yo. Ya lalu juga nanti, Ren. Iya, kalau enggak pasti begitu deh. Tapi gue suka sih pas lagi situ. The best juga sih ngeliat Acid Speed di tim lagi itu. Buat gue sih ini juga apa namanya? Nostalgia juga. Karena pertama kali gue nonton Acid Speed itu di tim. Jadi Acid Speed itu kan band Rolling Stones lah, cover versionnya. Ya. Dahsyat tuh, total. KW Supernya tapi di tim. Oh, KW Super. Sambil kakinya gini-gini. Emang kalau dilihat dari 10 meter tuh, Jim. Mick Jagger banget ya? Jagger banget, tapi kalau kita majuin dikit, aduh, udah meleset, friend. Makanya 10 meter aja kita ngeliat ya. Si Boy. Koldun ya kan, Koldun Richard. Ya kan? Tapi showmanship banyak dapat dari Doi juga tuh, Bren. Boys. Ada yang teriak di sebelah kanan, wow. Yang gitar pindah ke kanan. Sah! Ada yang teriak sebelah kiri tuh, wow. Jaing, itu gak ada tuh, jarang tuh. Pas gue lagi main, gue depan doang gitu kan, sebelumnya gue main. Wah. Belajar dulu dari situ. Belajar gue. Emang dari dulu waktu gue SMP ngeliat dia juga, ajay, ngapain nih, stone, ajay. Gitu, dapat gitu kan. Ah. SMP gue tuh bantuin kakak gue artistik tuh, Bren. Bukan artistik, kalau dulu dekor, paling kalau zaman dulu kali ya. Ya. Oh, iya. Panggungnya rata panggung. Tangan dua. Karena lagi album ini kan. Album Genesis. Oh iya, Invisible Touch. Oh iya. Oke. Udah potong gede sama abang gue. Stereofoam ya. Stereofoam. Tapi gue ngeblok gue. Sebenernya gue dikorpein sih sebenernya. Cuman gue bangga gue tim artistik. Ya. Anak SMA waktu itu. Cuman abang gue,
Ijo nih, lo udah tau ijo kan warna kan yang itu. Bikin. Segini. Jelek, ambil sini. Udah diadukin sama abang gue. Lu chat. Abang gue ngoker doang, Ren. Iya. Mungkin gue bangga. Ini udah rata belum nih? Yang sebelah sana. Kalau gue mau buka kartu pas synchronize tahun lalu. Begitu juga. Gue pakai ide tangan itu. Ada nggak orang yang lu bikin jadi elunya? Apaan tuh? Korpenya. Ada. Desainer grafis tapi, friend.